Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rian. Di video kali ini saya akan membongkar Redmi 4A. Jadi dia kondisinya ini mati total, padahal baterai sama mesinnya udah bagus. Nah, ini juga saya belum tahu nih apa masalahnya, kenapa bisa mati total. Oke, kita lanjut aja ya videonya. Simak. Oke kawan, ini cover belakang udah saya buka. Nah, terus saya lanjut lagi untuk membuka cover mesin yang belakang. Ini fleksibel on off nya coba saya nyalain. Ini belum diganti, masih yang lama. Tetap aja dia masih nggak ngangkat. Oke, ini udah saya bongkar mesinnya ya. Ini kita cek dulu nih, baterai bagus, semuanya juga mesinnya masih normal. Coba kemungkinan bisa dari fleksibel on off nya dulu nih yang kita cek. Apakah ada kerusakan? Nah, ternyata rusaknya di sini gini. Flexible on off-nya. Nah, ini nih. Oke, ini saya coba ganti baru flexible on off-nya. Coba saya pasang dulu ya. Ini udah saya pasang flexible on off-nya. Kita coba aja apakah nyala. Oke, ternyata di sini kerusakannya cuman flexible on off-nya aja yang agak koslet gitu, jadi kebakar. Ini udah saya ganti flexible yang baru. Flexible yang baru dia mau nyala. Tuh. Nah, jadi penyebabnya kita juga udah tahu. Permasalahannya itu kita udah tahu. Ntar kita tungguin coba. Nah, benar. Ini udah nyala HP-nya. Berarti permasalahannya cuman di flexible on off-nya ya. Nah, jadi intinya dari permasalahan HP ini cuman di ini, flexible on off-nya aja. Nah, ini coba kita buat mainin. Nyala. Hidup. Oke, udah tahu permasalahannya. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba, silakan dicoba. Siapa tahu bermanfaat.